Langit dan bumi berusia berapa tahun dari sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi hingga sekarang? Terima kasih atas penjelasan Bapak, Tuhan memberkati. Langit dan bumi kita ini sudah dari alat cipta sampai sekarang ini sudah berapa lama, berapa usianya? Nah, saudara, kalau kita bicara soal usia bumi kita ini ya, ini memang satu pertanyaan yang merangsang rasa ingin tahu kita ya. Dan itu bukan cuma kita saja, generasi kita saja, tapi generasi kita, generasi lampau itu juga sudah memikirkan itu. Pada tahun 1738, ya, ada seorang yang namanya Des Fignoles. Dia seorang anggota dari Royal Society di Berlin. Dia memberikan informasi bahwa terdapat sekitar 200 upaya untuk menghitung tanggal tertua dari Alkitab yang mencakup kurun waktu dari tahun 3483 sebelum Masehi hingga tahun 6184 ya, sebelum Masehi. Jadi jelas bahwa ada upaya-upaya untuk menghitungnya. Ya, upaya-upaya untuk menghitungnya sudah banyak. Ada sekitar 200-an upaya. Ya. Itu berarti bahwa ketertarikan kepada usia bumi itu bukan cuma kita. Ya, tetapi pada zaman dahulu itu juga orang sudah mencoba memikirkan itu. Nah, beberapa hal, beberapa pandangan ya, mencoba memperkirakan usia bumi kita ini, ada satu teori tentang asal-muasal alam semesta yang namanya teori Big Bang. Bahwa ada satu ledakan besar yang pada akhirnya menjadi alam semesta ini, teori Big Bang itu. Dan menurut teori Big Bang itu, di dalam alam semesta ini bumi terbentuk dari suatu gumpalan debu dan gas, itu kira-kira terjadi 10 miliar tahun yang lalu. Berarti dari sekarang ya sudah 10 miliar tahun bumi ini. Banyak sekali ya. Itu pandangan dari teori Big Bang. Lalu juga ada pandangan yang datang dari kaum yang memegang paham evolusi teistik. Ya. Mereka memperkirakan usia bumi ini sudah mencapai jutaan, bahkan miliaran tahun. Itu dari evolusi teistik, mengatakan demikian. Hanya yang menarik adalah ada seorang uskup namanya James Arthur. Ya. Dia hidup dari tahun 1500-an ya. James Arthur ini dia uskup agung dari Irlandia. Dia pernah menghitung usia bumi ini dengan meneliti dari Alkitab. Dan lalu dia berkesimpulan bahwa bumi ini diciptakan tahun 4004 sebelum Masehi. Kalau 4004 sebelum Masehi, lalu dari tahun Masehi sampai sekarang ini sudah 2000-an tahun, kita ada di tahun 2016. Kalau sebelum masih 4004, ya, maka menurut perhitungan James Arthur itu dunia ini ya umurnya 6000-an tahun sampai dengan sekarang ini. Nah, perhitungan Arthur ini dikenal sebagai sistem kronologi pendek karena metode dia adalah menjumlahkan semua tokoh yang dengan silsilah yang ada dalam Alkitab. Ya, dia susun semua itu. Lalu dia mengadakan perhitungan sehingga lalu mengatakan sekitar 6000-an tahun. Lalu ada orang lain namanya Halley. Halley itu dia mengacu pada Septuaginta. Septuaginta ini adalah terjemahan Yunani untuk perjanjian lama. Dia dari berdasarkan Septuaginta, dia mulai menghitung tanggal penciptaan dunia ini dan dia menentukan bahwa dunia ini dicipta pada tahun 5411 sebelum Masehi. Jadi lebih tua daripada perhitungan James Arthur. Belakangan muncul lagi seorang yang namanya John Uguhart. John Uguhart ini dia menulis buku How Old Is the Man? Ya, berapa umur manusia? Dan dia mengatakan bahwa dari Adam sampai Yesus itu waktunya adalah 8167 tahun. Dan dengan demikian, saudara, kalau dari Adam sampai Yesus 8000-an tahun, dari Yesus sampai kita ada 2000-an tahun sekarang, maka dunia ini kira-kira berumur 10.000 tahun. Kurang lebih seperti itu. Nah, pandangan Uguhart ini, John Uguhart ini belakangan lebih banyak diterima ketimbang pandangan dari James Arthur.
Dan juga masih ada perhitungan yang lain. Ada yang memperkirakan usia bumi kita ini sudah 20 ribu tahun sampai 30 ribu tahun. Nah, ada banyak pandangan. Sekarang bagaimana kita menanggapi ini? Pertama-tama ya, saya coba melihat pandangan teori Big Bang itu dan juga evolusi teistik yang mengatakan bahwa bumi kita ini sudah berumur miliaran tahun. Nah, hanya saja saudara, yang menjadi persoalan adalah bahwa teori Big Bang maupun juga evolusi teistik ini, mereka menetapkan umur bumi dengan mempergunakan metode-metode ilmiah tertentu. Sayangnya adalah bahwa metode-metode ilmiah ini meragukan, saudara ya. Mengapa meragukan? Karena terjadi terus perubahan-perubahan angka. Ada seorang bernama Whipple dalam The History of the Solar System. Dia mengatakan bahwa rata-rata usia bumi ini menurut perhitungan-perhitungan itu berlipat ganda setiap 15 tahun selama 3 abad terakhir ini. Jadi berubah-berubah terus. Dan misalnya ya, standar, ada yang disebut sebagai standar geological column, ya, itu menentukan tanggal pembentukan bumi berdasarkan beberapa era. Pertama dibilang ada era pra-kambrium, itu 3.500 juta tahun yang lalu atau bahkan lebih. Lalu masuk ke era paleozoik, itu 600 juta tahun sampai 225 juta tahun. Lalu ada era mesozoik, itu dari 225 juta tahun sampai 65 juta tahun yang lampau. Lalu era Cenozoik itu dari 65 juta tahun sampai sekarang. Dan beberapa cara penentuan tanggal juga dipakai oleh ilmu geologi ini. Misalnya mereka mengukur pertambahan kadar sodium per tahun dalam samudera raya. Ini memang istilah-istilah ilmiah yang bagi kita orang awam agak sukar. Tapi dengan mengukur pertambahan kadar sodium pada samudera, lalu mereka menetapkan bahwa samudra yang ada sekarang ini itu sudah berusia 100 juta tahun. Tapi setelah itu meneliti lagi laju kemerosotan unsur-unsur radioaktif seperti uranium, potasium, rubidium. Nah, setelah mereka mengadakan itu semua, lalu mereka mengatakan, membuat kesimpulan bahwa beberapa meteorit itu sudah berumur 3.500 juta tahun. Bahkan ada juga yang mengatakan ada 4.700 juta tahun. Nah, jadi saudara lihat bahwa yang satu bilang 100 juta, yang satu bilang 3.500 juta, yang satu bilang 4.700 juta, yang lain miliaran. Padahal mereka memakai metode-metode ilmiah tertentu. Ya. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa perhitungan-perhitungan seperti ini, lalu yang mana yang harus kita percayai? Maka ini menjadi sukar untuk kita mempercayai metode-metode itu. Saya membaca ada kalimat dari Pendeta Budi Asali yang bagus. Dia mengatakan begini, ilmu geologi sama sekali tidak mempunyai kepastian dalam menentukan umur bumi. Perlu diketahui ada banyak metode yang bisa digunakan menentukan umur bumi. Dan ternyata metode-metode ini menghasilkan hasil yang sangat bervariasi. Misalnya metode pertama menghasilkan bilangan 100 juta tahun. Maka metode kedua ternyata menghasilkan bilangan 20 ribu tahun. Dan seterusnya. Di samping itu perlu diketahui bahwa para ahli ilmu pengetahuan itu kebanyakan adalah orang-orang bukan Kristen, bahkan anti-Kristen. Karena itu kalau dengan metode tertentu mereka menemukan bahwa umur bumi adalah jutaan tahun, maka hasil itu dipublikasikan. Sedangkan kalau dengan metode yang lain menghasilkan bilangan ribuan tahun atau puluhan ribu tahun sehingga cocok dengan Alkitab, maka hasil mereka itu mereka sembunyikan. Ya, jadi ini susah untuk diketahui. Bagaimana dengan pandangan James Usher yang tadi mengatakan dunia dicipta tahun 4004. Ya, perlu diketahui bahwa dalam mengadakan perhitungan ini, Asher itu dia menjumlahkan semua tokoh di dalam Alkitab dengan anggapan bahwa silsilah itu lengkap. Padahal jelas bahwa silsilah-silsilah itu tidak urutan kronologi. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu diloncati karena dianggap tidak penting, ya, tidak penting, sehingga sukar untuk menetapkan tanggal itu berdasarkan silsilah-silsilah saja, ya. Jadi tidak akuran juga ya. Jadi bagaimana kita menentukan umur bumi ini ya? Kalau semua perhitungan itu meragukan, lalu berapa sesungguhnya usia bumi kita ini?
Saudara, pertama-tama saudara harus sadari bahwa Alkitab bukan buku pelajaran mengenai kronologi sebagaimana buku-buku yang lain. Maksud utama Alkitab itu menyampaikan wahyu Allah kepada manusia dan menunjukkan bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah. Jadi mempergunakan atau menghitung-hitung Alkitab untuk memperkirakan usia bumi, menurut saya itu justru kita akan menemukan angka-angka yang tidak pasti, bahkan dapat diragukan. Dan dengan demikian, semua juga hasil penelitian geologi tidak juga bisa memberikan sesuatu yang pasti. Jadi pertanyaannya, berapa usia dunia ini, bumi ini? Jawaban yang paling masuk akal adalah kita tidak tahu. Pendeta Stephen Tong dalam bukunya Yesus Kristus Juru Selamat Dunia halaman 141, dia mengucapkan kata-kata, sampai saat ini kita masih berada dalam keadaan tidak jelas dan tidak pasti tentang usia Adam. Bilakah kita jelas nanti pada saat kita bertemu dengan Tuhan? Kelihatannya itu jawaban yang remeh, tapi itu jawaban yang benar. Bahwa kita tidak bisa tahu berapa usia bumi ini sesungguhnya. Ya, jadi memang ada perbedaan-perbedaan, tapi bagi saya biarlah kita puas dengan jawaban bahwa kita tidak tahu. Yeah.